speed 8 kanan kiri di sensor. Udah cepat. Motor. Hutan banyu ae kok. Terus di plaster di level dulu seperti ini. Tingginya pakai laser lebih akurat ya. Ini berdiri sepertinya dibenangi seperti ini. Nah, siku secara manual ya ini. Terus di plaster setelah ini dipasang kok dulu kok nabi. Kita mengemak di bagian atas tingginya. Mana lasernya tak nampak. Cara mengemaknya biar lurus. Dekat, Bang. Pakai paku sedang ya. Pakai paku saja. Nanti baru pakai semen. 45. 14.5. 14.5. Oke. Ini lasernya model baru. Oh, model lama tapi lumayan mahal. 3.000 ringgit, lumayan mahal. Oh, Mosek sudah mari, Bang. Tailnya. Oh, sedikit amat, Bang. Halo. Waluasi. Plaster dipasang kok dulu ya. Benangin, pasang kok. Seperti ini caranya pasang kok. Jangan sampai nyenggol benangnya ya. Beri jarak 2 mm. Dan ini jibilannya jangan sampai jeber atau keluar. Supaya hasilnya nyudut. Kalau ini kebanyakan semen itu jeber, jadi kena ini ya, jadi tidak menyudut. Teorinya masang kok. Sebelum di plaster di polesi susu ya, sabur sedikit. Sebelum di plaster disirami, dibasahi dulu dindingnya. Terus di sempat ya, susu campur semen. Sebelum di plaster diolesi susu. Kalau apa itu? Kalau dicampur semen. Biar tambah kuat. Setelah di polisi susu di plaster, ini bos saya Raven. Siapa yang ingin buat rumah boleh hubungi bos saya di nomor 012 337 337. Proses pemplasterannya ya. Gosok, diluruskan. Iya, sudah mau hujan. Kamu
serendonya. Sobatku, jadinya ini caranya plaster bata ringan di bagian luar ya. Setelah di plaster sudah kering, di waterproof supaya airnya tidak masuk ke dalam batu. Nah, ini di waterproof ya. Waterproof kering, nanti tinggal ngecatnya. Ini di balkoni rumah. Ini balkoninya pun sudah dipasang tadi. Oke sobatku, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.